kita kalau untuk kondisi aman ya seperti biasa, tapi kalau untuk kondisi cuaca nggak menentu, banjir atau ini, kita sistemnya buka tutup. Karena di sini banjirnya sekitar ya lumayan lah, kalau getarannya sekitar 25 mm itu sekitar 2-3 meter untuk tinggi air. Ini pasca turunnya APG kemarin, sejauh ini akses ini ditutup atau seperti apa? Untuk sekarang kita tutup, kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pembenahan Kajar Kuning.